Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali kejadian tentang peretasan akun Google, sehingga ada sebagian dari kita yang akun Google-nya tahu-tahu tidak bisa dibuka lagi ya, untuk password sudah diganti oleh orang lain. Oke, supaya akun Google kalian aman dari peretasan dan tidak diambil alih oleh orang lain, maka ada cara mudah untuk mengamankannya. Silakan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita akan melakukannya di HP Android ya. Dan tentu saja untuk akun Google ini sudah ada di HP kalian. Langkah pertama, kita langsung masuk saja ke Google Search yang ada di HP kalian. Klik saja untuk ikon G-nya ini. Kemudian klik saja untuk ikon akun Google kalian yang ada di atas ini. Setelah itu pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya di bagian ini akan dicantumkan nama kalian dan juga nama akun Google-nya ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke menu keamanan. Ada di sebelah kanan ini, kita klik saja. Berikutnya tinggal kita scroll. Nah, di sini ada verifikasi 2 langkah. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengamankan akun Google supaya tidak bisa diretas ya. Tetapi ini yang saya tempuh adalah cara yang paling mudah. Di sini kita akan menggunakan verifikasi 2 langkah. Caranya klik saja di sini. Kemudian sekarang kita scroll ke bagian bawah. Lalu pilih mulai. Terlebih dahulu, Google akan memverifikasi bahwa ini kita ya. Tentu saja di sini harus masukin password. Oke, jika passwordnya sudah dimasukkan, kemudian pilih berikutnya. Oke, kemudian kita scroll lagi, lalu pilih lanjutkan. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi 2 langkah menggunakan metode SMS. Jadi, nantinya siapapun yang mengetahui password akun Google kamu, maka dia tidak akan bisa login secara langsung. Karena selain password, dibutuhkan lagi kode verifikasi yang akan dikirimkan ke nomor SMS kalian. Nah, sekarang kita masukkan saja untuk nomor teleponnya. Tentu saja ini harus nomor telepon yang aktif ya. Oke, saya masukkan untuk nomor teleponnya. Kemudian kita pilih di sini untuk metodenya, apakah melalui SMS ataupun panggilan telepon. Jadi kalau misalnya ada yang login menggunakan akun Google kalian, maka nanti akan ada SMS yang masuk ya. Kemudian kita pilih kirim. Kemudian masukkan kodenya yang diterima melalui SMS. Nah, itu dia 448830. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, langkah terakhir sekarang kita pilih aktifkan. Oke, sudah selesai. Nantinya kalau ada orang lain yang login menggunakan akun Google kita, maka dia tidak akan bisa ya. Karena selain password, nantinya harus memasukkan lagi kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Oke teman-teman, itu dia cara singkat untuk mengamankan akun Google supaya tidak diretas oleh orang lain, dan semoga tutorial ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton, silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.